Ya, jumpa lagi channel Hari BLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya ada sharing atau berbagi. Untuk di depan sudah ada aki PLTS. Jadi sekarang memakai sistem 24 volt. Nah, rencana akan dirubah ke sistem 48 volt. Inverternya Kenika sistem 24 volt. Jadi kita akan lihat dalamannya. Inverter jenis LF atau low frequency. Ya, teman, jadi sudah terbuka semua ya. Dan terlihat debunya ya. Banyak sekali debu. Ya, seperti ini ya debunya. Sudah pemakaian 1 tahun. Oke, langsung kita cek ya untuk MOSFET-nya ya. Jadi MOSFET-nya ada, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MOSFET ya. Dan di balik sana juga ada, nanti kita hitung. Dan memakai tipe berapa MOSFET-nya, kita akan lihat tipenya. Ya, jadi tipe MOSFET. Ya, jumpa lagi channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya ada sharing atau berbagi. Untuk di depan sudah ada aki PLTS. Jadi sekarang memakai sistem 24 volt. Nah, rencana akan dirubah ke sistem 48 volt. Jadi untuk merubah kita tinggal seri aki 4 buah, berarti dia mendapat output 48 volt. Oke, jadi hari ini ya kita akan lihat inverter ya. Inverternya Kenika sistem 24 volt. Jadi kita akan lihat dalamannya. Inverter jenis LF atau low frequency dengan sistem trafo, dan sudah berjalan ya sekitar 1 tahun. Jadi inverter ini lumayan cukup bandel dan sudah diuji coba untuk 1000 sampai 2000 watt masih oke. Ya, jadi di depan sudah ada ya power inverter Pursin Wave dengan baterai, dia punya baterai sistem 24 volt DC dan kapasitasnya 3000 watt atau 3 kW. Jadi inverter ini ya low LF atau low frequency dengan memakai trafo. Dan kita lihat spesifikasinya, spesifikasi untuk inverter ini. Ya, jadi sudah terlihat ya speknya dari inverter ini ya, dan jenis tipenya. Oke, jadi kita lanjut akan membongkar ya. Kita akan bongkar melihat dalamnya dari inverter ini. Ya, jadi sebelum kita bongkar ya, di belakangnya ada untuk positif dan negatif ya, yang bisa kita lepas dan connect ke positif dan negatif. Dan outputnya ada di sini ya, AC 220 volt atau input bisa, output bisa, jadi bisa berfungsi sebagai UPS juga. Oke, kita lihat ya, ini sudah kotor sekali untuk kipasnya juga karena pemakaiannya sudah 1 tahun. Jadi kipas ada di belakang. Dan kita lihat kipas ada di depan juga. Ya, jadi di sini ada kipas juga ya. Jadi yang satu nyedot, yang satu mengeluarkan. Dan sudah terlihat banyak debunya. Jadi kita bongkar agar mengetahui isi dalamannya dan sekalian kita membersihkan kotorannya.
karena pemakaian inverter ini sudah 1 tahun ya. Jadi seperti ini inverter power pushing light. Jadi inverter ini ya sudah 1 tahun dan sangat bandel juga. Kita sudah tes memberi beban 2500 watt masih oke. Tapi rata-rata pemakaian untuk maksimal kita pakai hanya 1000 watt. Oke, langsung kita bongkar isi dalaman inverter ini ya. Seperti apa isi di dalamnya dan menggunakan berapa jenis MOSFET, ada berapa buah, dan untuk trafonya seperti apa, karena inverter ini lumayan berat bebannya. Dan satu lagi ya, inverter masih disegel. Jadi kita akan bongkar segelnya karena pemakaian sudah 1 tahun ya. Kemungkinan garansi juga sudah hilang. Jadi kita akan bongkar sekarang. Ya, sudah mulai terbuka ya bautnya, dan kita akan buka seperti ini, dan banyak sekali debunya, sekalian kita bersihkan atau perawatan. Oke, di sini ada soket ya, bisa kita lepas. Sepertinya kita lepas soketnya agar tutupnya bisa terangkat ya. Jadi seperti ini, sudah terlepas soketnya. Oke, jadi sudah terbuka atasnya ya, dan sudah terlihat trafonya sebesar ini ya. Jadi lumayan besar, dan di sini ada trafo juga induksinya. Ini trafo donat, ini trafo induksi, dan lumayan kotor sekali ya debunya, banyak debu, apalagi di kipas debu semua. Dan di sini komponennya ya, komponennya di sini ada fuse otomatis, tinggal pencet jika ada short, dan ada dia punya MOSFET di bagian bawah ya. Jadi MOSFETnya berderet di depan belakang, dan ada relaynya juga banyak, dan MOSFET di bagian sini juga ada ya, di bawahnya. Jadi tertutup kabel spiralnya, kipasnya ada di baliknya juga. Oke, langsung kita bersihkan terlebih dahulu ya, karena debu pemakaian sudah 1 tahun, dia banyak menempel debu-debunya. Dan di sini ya, memakai plat tebal ya, untuk kutub positif plat tebal masuk ke heatsink, dan kutub negatif memakai plat tebal juga masuk ke heatsink di sebelahnya. Jadi ampernya sangat besar untuk menahan beban ampere plat tersebut. Ya, langsung kita bersihkan untuk debu-debunya yang menempel banyak sekali. Oke, jadi kita melihat depan tombolnya ya. Jadi yang powernya di sini on off, di sini untuk settingan up down enter, dan di sini display. Jadi bagi teman-teman yang mau mengambil kabel 2 on off untuk mengarah ke LVD ya, bisa langsung kita lihat di baliknya. Jadi on offnya powernya ada sebelah kiri ya. Langsung kita balik ya, jadi seperti ini. Nah, kabel on offnya kita bisa pakai di yang sebelah sini, ada dua ya, dua solderan. Jadi on offnya yang sebelah sini 1, 2. Nah, ini bisa ditarik kabel 2 buah untuk dihubungkan ke LVD bagi yang mau menambah LVD. Jadi solderan ini ya, kita solder 2 buah, 1 dan 2, kita tarik kabel
Nah, ini buat mengarah ke LVD untuk otomatis ketika baterai low. Jadi seperti itu. Ya, teman, jadi sudah terbuka semuanya dan terlihat debunya ya. Banyak sekali debu. Ya, seperti ini ya debunya. Sudah pemakaian 1 tahun. Sangat tebal debunya. Berada di dalam inverter ini. Ya, seperti ini ya, kotor sekali. Oke, langsung kita cek ya untuk MOSFET-nya ya. Jadi MOSFET-nya ada, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MOSFET ya. Dan di balik sana juga ada, nanti kita hitung. Dan memakai tipe berapa MOSFET-nya, kita akan lihat tipenya. Ya, jadi tipe MOSFET-nya ya sudah cukup jelas. Dia memakai jenis IRF3205 ya. Jadi 3205 nanti kita akan lihat di data setnya. Jadi sama semua ya. 3205. Yang sebelah sini juga sama 3205. Oke, kita lihat di sampingnya ya. Untuk jenis MOSFET-nya. Ya, jadi MOSFET yang dibaliknya juga sama, ada 12, jadi total ada 24. Dan tipenya saya kira sama ya. Jadi seperti ini tipenya sudah terlihat. Tipenya 3205 juga. Jadi jenis MOSFET sudah terlihat dengan jelas. Oke, jadi sekarang kita langsung akan bersihkan untuk inverter ini ya. Inverternya yang sudah 1 tahun dan sangat kotor, kita akan bersihkan supaya debu-debunya hilang dan bersih kembali. Dan di bodinya juga ya, debu menempel ya. Nah, seperti ini ya, debunya sangat banyak dan kita akan bersihkan kembali. Dan di baliknya juga sudah bersih ya. Kinclong, pemakaian 1 tahun. Ternyata di dalamnya debunya banyak sekali. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada di bagian MOSFET juga sudah bersih sekali. Dan ada 2 kipas ya, di belakang dan depan. Kipas depan untuk menghisap dan yang belakang untuk mengeluarkan angin udara panasnya dari heatsink. Oke, jadi sampai di sini ya sharing atau berbaginya ya untuk inverter low frekuensi 24 volt 3 kW atau 3000 watt. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.